aku Tersika. Jadi hari ini aku bakalan bahas 5 produk skincare terbaik yang ada di Indomaret sama di Alfamart. Dan ini dia produk-produknya. Sobat, kalian penasaran? Kalau juga banget tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat di-like dulu. Jadi ini kalian jangan salfok sama jerawat aku, karena kemarin itu aku makeup seharian dan sampai malam itu aku lupa ngehapus makeup, akhirnya muncul jerawat gitu. Jadi aku saranin kalian selalu bersihin wajah kalian ya, dan jangan makeup terlalu lama. Dan ini dia produk-produknya, ini ada 5 produk. Terus ini aku pilih yang benar-benar banyak dibeli, apalagi kan aku sering banget ke Indomaret sama ke Alfamart itu lihat di bagian skincare. Terus aku lihat orang-orang tuh banyak banget yang beli produk ini, so kita bakalan bahas aja produk-produknya. Yang pertama adalah Emina Breakstuff Viv Face Wash. Jadi ini tuh produk yang cocok banget buat kalian yang masih pemula, remaja, atau mungkin anak sekolah. Harganya juga terjangkau banget, terus juga hasilnya tuh bagus di wajah. Terus ini ada kandungan summer plum, terus ini tuh for a break dan juga supple skin. Jadi bikin wajah cerah dan juga bikin wajah kenyal. Ini produknya juga udah dermatologi tested. Dan untuk manfaatnya, jadi ini face wash dengan busa 3 kali lebih empuk dan juga melimpah, membuat cleansing time lebih menyenangkan. Terus ini ada kandungan summer plum dan juga deep cleansing agent yang membuat kulit tampak lebih bersih dan juga cerah. Dan ini juga mengangkat debu, polusi, dan juga kotoran sama minyak berlebih agar kulit tetap lembab. Dan aku bakalan taruh produknya di tangan sedikit. Jadi produknya itu seperti ini, kayak lengket gitu nih. Nanti busanya bakalan banyak. Terus untuk aromanya, ini tuh benar-benar wangi banget, aroma buah gitu. Jadi aromanya tuh sama kayak Emina Breakstuff yang varian lain juga. Dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air terlebih dahulu. Aplikasiin Emina Breakstuff Viv Face Wash ini ke wajah. Ini jerawat aku benar-benar kelihatan banget, tapi ini tuh tinggal bekasnya sih ya. Nah, jadi teksturnya tuh seperti ini, terus aku langsung ratain aja. Ini tuh gampang banget ya diaplikasiin, walaupun tadi teksturnya tuh kan agak lengket gitu. Dan aromanya juga tercium, wanginya tuh soft banget dan lebih ke girly gitu. Terus yang paling aku suka dari Viv Face Wash itu busanya banyak. Makanya kalau misalnya kalian lihat di koleksi Face Farm aku tuh banyak banget ngoleksi produk yang Viv, karena suka banget. Tadaa, jadi seperti ini dia produknya. Aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, so kalian stay tune. Dan seperti ini dia hasil dari Emina Breakstuff Viv Face Wash. Jadi tadi dibilasnya tuh benar-benar gampang banget. Terus juga hasilnya, ini tuh ngelembapin di wajah, jadi nggak bikin kulit kering keset sama sekali. Terus ini juga langsung bikin cerah gitu. Selanjutnya
adalah pakai toner. Jadi untuk tonernya ini tuh benar-benar best banget. Terus juga aku lihat di toko kecantikan, produk ini tuh gampang banget habis. Terus juga di Indomaret sama di Alfamart itu juga laris banget. Yaitu Wardah Lightening Face Toner. Terus ini tuh yang terbaru ya. Jadi kalau yang terbaru itu formulanya jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Terus ini ada kandungan niacinamide dan juga pH balance formula. Dan ini tuh produknya 0% alkohol. Jadi cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit yang sensitif. Dan untuk manfaatnya, ini untuk menjaga keseimbangan pH kulit dan membantu penyerapan produk selanjutnya. Ini produknya cocok untuk semua jenis kulit dan isinya tuh lumayan banyak, yaitu 125 ml. Untuk cara pemakaiannya gampang banget, kalian tinggal siapin kapas. Terus kapasnya aku selalu pakai dari Selection. Ini yang bulat ya. Dan tinggal dituangin aja. Sebenarnya kalian juga bisa tinggal tap-tap gitu di wajah kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian gak mau ribet, kalian bisa pakai kapas aja. Ini segar banget, jadi ada sensasi dingin. Terus aromanya juga kalau menurut aku lumayan wangi. Selanjutnya adalah Emina Breaksta Face Serum. Ini juga laris banget di Indomaret sama di Alfamart. Harganya juga terjangkau banget. Terus ini ada kandungan Summer Plum Extra dan juga konsentrat Niacinamide. Produk ini juga udah dermatologi tester. Untuk manfaatnya, jadi ini untuk mencerahkan kulit, mengurangi tampilan noda hitam, kulit tampak glowing, terus juga anti pollution, dan ini melindungi skin barrier, menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi dengan baik, kulit terasa halus. Nah, produk ini juga non-comedogenic sama non-acnogenic. Terus untuk isinya, ini tuh 30 ml dan packagingnya tuh seperti ini ya. Jadi packagingnya itu lumayan besar, tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali beli, ini tuh nggak penuh guys. Jadi cuma packagingnya aja yang besar. Dan untuk kemasannya warna pink sama kayak Emina Breaksta yang lain. Dan untuk pemakaiannya itu gampang banget, tinggal kalian taruh di tangan sekitar 2 atau mungkin 3 tetes. Cuman kalau aku biasanya 2 tetes dan tinggal di tap-tap. Cuman pastikan tangan kalian itu udah bersih ya. Selanjutnya adalah Wardah Perfect Break Moisturizer. Kalian pasti gak asing sama produk ini. Ini produknya udah lumayan lama dan banyak banget yang beli produk ini juga. Terus ini tuh ada SPF 28. Ini yang stripnya warna kuning ya. Dan ini produknya juga UVA sama UVB filter. Terus ini juga ada 7 Weight Active Brightening Powder. Terus untuk manfaatnya, ini untuk mencerahkan kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menyamarkan noda hitam sama bekas jerawat, meratakan rona kulit, dan juga melembabkan kulit. Dan aku bakalan langsung buka produknya. Jadi produknya tuh seperti ini. Isinya 20 ml. Untuk isinya sendiri standar ya, sama kayak moisturizer yang lain. Dan ini aku bakalan langsung aplikasiin ke wajah. Kalau misalnya kalian mau keluar, kalian pakai juga di bagian leher. Terus ini tinggal diratain. Ini produknya tuh gampang banget ya diratainnya. Jadi teksturnya itu creamy gitu. Dan ada kayak efek bikin cerah gitu di wajah. Nih, kalian bisa lihat. Seharusnya pakainya sedikit aja.
step yang terakhir adalah pakai Wardah SPF 30 PA++++ Uficial Essential Sunscreen Gel. Ini produknya benar-benar favorit aku banget. Jadi ini tuh produknya 0% alkohol, vitamin rich, jadi ada kandungan vitamin E sama provitamin B5. Dan ini juga light texture, dan ini juga UVA sama UVB protection. Untuk isinya sendiri ini 40 ml, dan tinggal diaplikasiin aja ke wajah. Yeay, jadi seperti ini dia hasil pemakaian pakai 5 produk terbaik yang ada di Indomaret sama di Alfamart. Harganya terjangkau banget dan hasilnya tuh kayak bikin cerah sama glowing gitu di wajah. Dan buat kalian yang mau beli produknya di Shopee, nanti aku bakalan taruh link pembeliannya itu di dashboard. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di subscribe. Bye, see you in next video.